Hey yo, what's up bro? Back lagi sama Xam Gaming. Di sini aku jadi vlogger nih, bakal buat konten ngeborong semua mystery shop terbaru ya. Jadi kan tanggal 17 Agustus, berarti ini spesial hari kemerdekaan lah ya. Dia tuh ada di bagian berita yang ini nih. Nah, terus kata orang ya, buat ngecek persenan di mystery shop terbaru ini tuh bakal dapat persenan gede guys. Tapi gue gak percaya sih, gak pernah cok gue dapet yang kayak 90% itu tapi ya. Tapi lumayan lah ya, lumayan. Ini 83 udah gede banget guys. Tapi sumpah ya, ini seumur hidup gue main FF kan, gak pernah tuh gue dapet yang kayak namanya 90% gitu, sekalipun gak pernah guys. Gila gak sih? Ini ada mata-mata. Murah-murah semua ya jadinya. Gara-gara dapet 83%, coba komen kalian dapat berapa persen ya. Please kalian komen, karena kata orang tuh, karena spesial hari kemerdekaan Indonesia tuh Garena ngasih persenan tinggi ya. Kita beli mata. Ini udah bisa beli bandel ceweknya ya. Kita beli ini aja guys, CN. Apa lagi ya? Oh, ini aja nih room-room. Sama ini inkubator voucher nih, bagus nih. Biar kita nggak pakai diamond lagi kan kalau nge-spin inkubator nanti, guys. Udah sih. Kita langsung aja beli bandel ceweknya ya. Nih kayak bandel cewek kayak gini, guys. Jadi dia kayak komik gitu ya bajunya, cuman warna merah putih gitu deh. Cuman gue lebih incar bandel cowoknya ya. Bandel cowoknya gue pengen cobain di solo versus squad sih sebenarnya. Kita dapat dulu. Wih, keren sih growlnya. Keren kayak kamera gitu ya. Nah, kita beli dulu, guys. Ini tuh kayak kamera, guys. Iya kan kamera kan? Yang cekrek-cekrek gitu. Apalagi ya? Nggak ada lagi sih. Udah sih nggak ada, langsung kita beli bandel cowoknya ya. 170 diamond doang kalau kalian tuh dapat 83% ya. Bandel cowoknya nih. Langsung aja kita pakai ya. Kayaknya sih ini tas saya udah paling cocok, cok. Mana sih tas saya? Nah, ini nih. Nah, jadi tampilannya tuh kayak gini ya. Langsung kita masuk ke dalam solo versus squadnya, guys. Kuy. Oke guys, sudah masuk di dalam gameplay. Langsung kita turun di Brasilia ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini udah jarang-jarang banget gue turun dapat Brasilia ya. Biasanya main tuh dapat Bermuda mulu, sampai dari misal dari pagi main sampai siang itu dapat Bermuda mulu, gue yang gak tau kenapa guys. Enggak deh, sepi. Ya sepi guys. Tinggaskan. Ada step cok. Ada duel nih. Gue pengen naik tangga kan, lihat ih apa dah ini putih-putih musuh ternyata. Ada yang muncul nih di atas ya, ya di sofa. Skip gua kalau di sofa cok, ini ngajar yang ini nih. Udah cukup sih ya, cek dulu bos. Ngapain? Tadi ngendok di sofa, gen orang war langsung dateng dia. Aneh-aneh ya, cok. Udah kill 3. Ini dia udah rata ya ininya. Brazilian. Aduh. Ampun. Maju bang, Ed. Aduh aib sama, sama Uzi cok, SG2 kalah. Ih, malu banget. Gue lagi, ada aja cok. Ada musuh nih bang.
gaskan. Eh tapi dari tadi tuh musuhnya satu-satu mulu ya, astaga. Eh ini ngapain? Tuh kan satu-satu mulu, cok. Eh apa gua salah ini ya, tadi salah pencet ya? Eh kayaknya ini salah deh. Eh. Ah iya fix ini nih, solo versus solo, cok. Salah. Eh sorry ya, ini kita langsung skip aja guys. Oke guys, sudah masuk dalam gameplay yang kedua, langsung kita barbarkan ke ini ya. Sorry banget, tadi tuh kayaknya main solo versus solo deh, nggak sengaja kepencet ini ya. Kayak misal nih kalian ngulang gamenya karena keluar terus masuk lagi tuh biasa di lobby tuh keluar ya, jadi kayaknya pencet gas. Aduh. Ya ditabrak lagi. Enggak deh. Mana lu? Agak sakit banget. Ampun. Ih. Ah. Modar. Gak bisa nyampe lagi, cok. Gua kira udah mati gua tadi, makanya gua diem-diem banget tuh. Astaga. Untung hoki ya. Masih ada pengennya deh. Eh, masuk lagi. Eh, enak juga ya ini. Apa sih senjata ini? Game AC. Eh, sorry banget ya kalau main gua kayak rada-rada. Gua mau bilangnya kaku, ntar orang-orang bilang. Enggak bang, itu enggak kaku. Ini ya, apa sih namanya? Kayak nggak kayak biasanya, biasa kan gue kan kayak main gluol-gluol di jam, muter-muter kamera gitu kan, gocek-gocek bagus. Nah sekarang tuh kayak kurang deh, soalnya baru main lagi ya ini, udah lama gue nggak main FF, cok. Hey, ngapain nih lagu nunggu? Itu kentaran banget, cok. Dinonya tadi gue lihat udah pakai maju. Eh tapi benar ya, gue tuh seumur umur main FF ya nggak pernah tuh dapat kayak 90% kayak gitu guys. Ini barusan dapat 83%, gue udah alhamdulillah banget sih sebenarnya. Karena biasa gue tuh dapat kayak 61%, 70% tuh udah paling tinggi ya biasanya, 70%an guys. Ini gak ada musuh ya. Takut juga nyebrang laut nih langsung ditembakin, cok. Nah yuk. Ini gue udah ready banget nih, udah glow 9 ya kan. Aman gak ya? Ampun. Ampun, iya bisa nih. Gak bisa. Aduh, gak bisa lihat kita lagi. Ngapain? Ngapain, cok? Kalian tuh kalau ngeras tuh jangan, aduh. Ada lagi, cok. Ah, gini banget lagi mau nyebrang laut pendek doang, cok. Kan kalau lari tuh jangan polos-polos dari depan gitu ya, guys. Bahaya, cok. Gue aja kadu ayam, cok. Mana dia? Eh, ini ngapain sih, abang? Si abang malah nembak tong ya kan. Gak jelas banget dah. Eh cuman gak tau kenapa ya, kadang tuh kalau main sama temen gue ya, main full squad gitu kan, kayak 4 orang gitu gabut, itu dapatnya bermuda mulu ya. Gak tau kenapa guys, kayak gak pernah gitu, gak, kayak gak mungkin dapat Alpin, dapat Purgatory itu kayaknya gak mungkin guys. Pasti bermuda terus, gak tau deh kenapa. Mana sih dia? Oh dalam ini nih kayaknya. Nah. Ada mobil. Mampus. Gak turun-turun dia. Lah. Kok gak mati guys? Lah. Aneh cok. Kok dia gak turun gak mati guys? Gak gua ngekill dia. Lah. Eh ada musuh nih. Oh ini nih kayaknya nih. Yang naik mobil tadi guys. Gua ngekill dia.
Tet. Nge-lag. Astaga, jaringannya naik. Lagi dia, cok, jaringannya lagi naik. Banyak banget kepangin orang dari tadi lo, cok. Ah, bodoh amat gua rasa aja lo. Ini mampus, mampus. Bagus, golnya udah nggak ada guys buat gua, astaga. Gak ada kepang itu. Ntar kita beli dulu ya. Sama sorry suara gue tuh rada-rada aneh-aneh gitu ya. Karena ngomongnya aneh soalnya gak tau deh. Gue tuh kalau gak ngonten, sebenarnya gue tuh gak ngonten. Udah lama ya gak ngonten. Jadi sebenarnya konten-konten sama ini kalian nonton itu gue carinya kayak seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu gue udah stalking konten gitu-gitu. Aduh udah kepangnya udah dibeli lagi, lupa guys. Jadi konten yang kalian sebenarnya nonton dari kemarin-kemarin, misal kalian gua upload kan, itu caranya jauh sebelum konten itu diupload, ngerti gak? Kayak kalian nonton sekarang nih, sebenarnya itu konten dicari seminggu yang lalu gitu guys, gitu ya. Jadi gue tuh kayak tipe orang yang suka nge-stok konten gitu, cok. Aduh, gimana ya cara majunya nih orang? Gua udah nggak ada kepala lagi. Tapi ada Krono sih, nggak apa-apa lah. Cuman Krono nih kayak apa ya? Ya satu harapan doang, kalau kolononya hancur kan udah nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi di tengah-tengah lapangan gini, cok. Tuh, dari mana lagi? Ah, dikit lagi sama orang. Gas. Harusnya sih dia bakal masuk zona ya. Ini gecoh. Gue sebenernya pengen pakai gecas, cuman udah lama nggak pakai gara-gara yang dihapus di lootingan biasa itu kan. Kita udah, aduh musuh di depan. Makanya udah nggak pernah pakai gecas lagi guys. Walaupun nemu di airdrop apa gimana kan. Mana sih orangnya? Lah kok hilang? Ngapain ini? Mati langsung dong. Musuhnya tinggal 6 ya, aduh dikit banget. Ini ngapain lagi? Turun aja lah ya, turun aja kali ya guys. Gue lebih suka war jarak deket sebenarnya. Satu lagi, jauh banget ini. Ya nggak ke end itu. Satu lagi, cok. Siapa tembakin? Nggak bisa pencet apa-apa, sumpah guys. Pleset. Di kill 14 ya. Gila gak guys. 2 lagi nih. 14, 16 ya total. Kalau Buya. Ya 2 lagi guys. Ya sayang banget cok. Bisa 2 lagi misalnya. Itu ya biasa kalau solo versus squad kill-kill dikit tuh ya gara-gara musuhnya yang gak ada ya. Makanya kadang males cok. Gue yakin banget nih masih ada yang luar zona cok. Karena tadi yang gua ratain itu kan yang tembak dari jauh itu lagi perang ya sebenarnya. Kayaknya musuhnya belum mati deh. Bodo amat lah. Cepat atau lambat kita akan bertemu di dalam zona anjay. Itu kan trailim. Trailim dia, cok. Nah, satu lagi berarti, aduh. Berarti ini Boya kill 15 ya. Itu pasti Boya juga sebenarnya. Iya. Kita kalau udah tinggal satu kayak gini kayak udah pasti deh. Jarang gua kalau tinggal satu lawan satu kayak gini nggak Buya. Jarang banget. Tapi sebenarnya gua pengen ngajak kalian sih. Kan spesial ini, cok, spesial 17 Agustus. Gak bisa beli penanda ya kalau tinggal satu. Gua pengen ngajak kalian sih aja, guys. Tuh nge-lag kan. Kayak biasa suaranya sakit banget. Ini, Bang. Sini. Aliansi, astagfirullahaladzim. Jahat banget. Malah lempar flashbang. Sini, cok.
Ya, ini gua bisa tembak semuanya palanya, guys. Tuh, tuh, tuh. Masak badan banget ya. Eh, bentar ya. Kasih dia koin di sini, guys, biar dia hidupin temennya. Nah, habis itu kita. Ya Allah. Nah, itu. Lihat tuh harusnya dia koinnya ambil. Ambil koinnya. Nggak ngerti lagi gua sama bot ini, bot manusia ini, abang ini ya maksudnya. Gua pengen sekeratin dia biar dia pasrah ya. Ayolah aliansi. Itu ambil koinnya bang, astagfirullahaladzim, cok. Ih gede gua namanya orang. Cuman gak apa-apa, kita tetap sabar guys. Kalian kalau ada di posisi gua, kalian pasti tembak nih orang, cok. Mana pakai VSS lagi. Misal gua mati nggak apa-apa lah ya. Sini, ayo. Ada yang sih, cok. Oh, mau dia, mau. Mau nih kayaknya. Ngadu bacok. Ini, sini, sini, ambil koinnya. Astagfirullahaladzim. Ini ambil koinnya nih, gua bong senjata nih. Cepet ambil koinnya, hidupin temen lu, cok. Nah ini. Malah lepas senjata juga dia. Itu koin ambil, ya Allah. Hidupin kawanmu itu bisa. Astaga. Ini ambil. Ah, gak bisa mic all, cok. Coba kayak di PUBG ya bisa mic ke semua orang, guys. Ini ambil. Capek banget. Nah, sekarang sini. Hidupinlah temen lu, cok, biar aliansi berempat, berlima. Nah, gini. Nah, hidupin. Kok dia nggak hidupin lah? Padahal koinnya 5.000 deh kalau nggak salah. Astaga. Oh, dia solo squad ya berarti. Oh, dia solo squad juga deh kayaknya, guys. GG sih dia pakai baju bot. Solo versus squad juga deh berarti. Ini gua bunuh diri aja lah ya. Biar dia aja, guys, yang boya. Bosen. Oke. Thank you. Kurang ajar. Ternyata dia ada temen, cok. Gak dihidupin sama dia. Astaga. Oke lah guys, mungkin cukup sekian video dari gue. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, comment, and subscribe lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you and bye-bye.